Pantun terakhir Bang Sapri sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, komedian Sapri sudah menunjukkan suatu tanda-tanda. Dolly, adik sekaligus manajer Sapri, sudah melihat ada gelagat aneh yang diperlihatkan Sapri sebelum meninggal dunia. Almarhum Sapri sempat melontarkan pantun, namun pantun yang diucapkan Sapri beda dari biasanya. Sapri dikenal sebagai komedian yang kerap melantunkan pantun-pantun kocaknya. Dia tiba-tiba ngomong, "Masak air biar matang. Bang Sapri udah gak ganteng, kan udah gak masak air. Udah beda banget ya," kata Dolly di channel YouTube The Onsu Family baru-baru ini. Kejadian tersebut terjadi di hadapan Dolly saat Sapri berada di ruangan IGD. Menurut Dolly, cara berbicara Sapri sudah ngaco dan melantur. Tanggal 4 langsung dibawa ke IGD. Di situ sudah mulai gak jelas. Dia sampai ngomong kayak gini, pasti IGD, halu banget, aneh gitu kan, imbuh dia. Tak hanya itu saja, Sapri juga terus meminta pulang ke rumah karena khawatir soal biaya rumah sakit yang besar. Dia sempat nyebutin ini, minta pulang, dia gak mau, dia mikirin biaya, saya bilang gak usah mikirin biaya, terus mikirin istrinya yang mau lahiran, kata dia lagi.